Pemirsa, Polres Sanggau menggelar kegiatan apel konsolidasi pengamanan tahap kampanye dan pengecekan sarana pendukung dalam rangka operasi kepolisian mandiri kewilayahan Mantap Praja Kapuas 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamankan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau 2024. Apel ini dilaksanakan di halaman Polres Sanggau dan dipimpin langsung oleh Kapolres Sanggau, AKBP Suparno Agus Chandra Kusuma, dan bertujuan untuk memantau kesiapan personil dan sarana pendukung lainnya agar operasi berjalan optimal. Dalam arahannya, Kapolres Sanggau menyampaikan bahwa dalam pengamanan pilkada, dibutuhkan kesiapan maksimal dari seluruh jajaran kepolisian untuk mengamankan setiap tahapan pemilihan, khususnya tahap kampanye yang sedang berlangsung. Kapolres juga menambahkan bahwa sejumlah arahan penting terkait pemetaan potensi konflik, penanganan bentuk pelanggaran selama masa kampanye, serta penekanan netralitas Polri. Apel diakhiri dengan pengecekan sarana dan prasarana pendukung untuk menjaga situasi keamanan hingga hari pemungutan suara.